pelaku minta yang bersatu jenis yang diharamkan oleh agama. Saya di sini menolak keras atas adanya LGBT dan di sini saya menolak keras LGBT dari sekolah SMP 1 Pacet. Sekali lagi, saya menolak keras LGBT di sekolah kami. Saya menolak keras LGBT di lingkungan sekolah saya. Saya menolak keras perilaku menyimpang LGBT di sekolah kami. Saya menolak keras perilaku menyimpang LGBT di sekolah kami. Fenomena LGBT merupakan perilaku menyimpang yang harus dicari akar permasalahannya, apakah terjadi secara alamiah atau karena akibat penyimpangan sosial. Karena manusia terlahir dalam keadaan normal, namun akibat pengaruh lingkungan, gaya hidup, dan longgarnya norma-norma yang ada sehingga muncul perilaku tersebut. Demikian salah satu tema sosialisasi mengenai perilaku menyimpang seperti LGBT. Hal tersebut dikemukakan Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dalam sambutannya di hadapan para pelajar SMP Negeri 1 Pacet saat menjadi pembina upacara pengibaran bendera merah putih. Masih dalam penuturannya, perilaku seperti ini bisa saja dicegah sejak dini, terutama dimulai dari lingkungan keluarga sebagai garis terdepan dalam pembentukan karakter. Selain itu, keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan di sekolah, terutama guru juga harus bisa mengambil peranan di dalam menangkal perilaku menyimpang tersebut. Saya sempat hadiri ikut apel pagi di SMP Negeri 1 Pacet dan sambil kita mensosialisasikan bahaya LGBT terhadap anak-anak sekolah. Alhamdulillah SMP Negeri Pacet ini anak didiknya mencapai 700 orang lebih dan bahkan dengan di luar itu hampir 1000 lebih. Tentunya saya atas nama pemerintah Kota Cianjur sekali lagi nitip kepada khususnya kepada Pak Kepala Sekolah dan guru-gurunya agar jaga anak-anak dari bahaya LGBT.